Komisi 4 DPRD Trenggalek kembali pertanyakan hasil dari sejumlah pelatihan kerja yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek. Pasalnya sejumlah pelatihan kerja yang sudah dilakukan dinilai belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Menurut keterangan Ketua Komisi 4 DPRD Trenggalek, program kegiatan yang direncanakan oleh OPD dari tahun ke tahun harus mempunyai progres yang jelas. Seperti halnya kegiatan pelatihan kerja yang digelar oleh Disperinaker itu juga harus mempunyai progres yang jelas. Sehingga outcome atau hasilnya juga jelas dan bisa memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat. Lebih lanjut, Ketua Komisi 4 DPRD Trenggalek, Mugianto menjelaskan, jika kegiatan pelatihan kerja itu mempunyai progres yang jelas, nantinya juga bisa menjelaskan terhadap masyarakat terkait outcome dari pelatihan tersebut. Terlebih pada APBD Perubahan tahun 2020 ini, Disperinaker juga masih merencanakan sejumlah kegiatan pelatihan kerja. Sementara itu, di saat pandemi seperti saat ini, juga banyak perusahaan yang justru merumahkan karyawannya. Jadi kami berharap ya, kami memberi saran kepada Perinaker agar ke depan progres beberapa program kegiatan itu harus jelas dari tahun ke tahun. Jadi kita tidak hanya berkutat sebagai eksekutor, akan tapi outcome yang kita dapat dan dampak terhadap masyarakat itu apa, itu harus juga ada penjelasan yang jelas. Biar kita tahu, juga tahu setelah kita mengadakan pelatihan ini, outcome yang kita dapat, pemerintah yang kita dapat, masyarakat yang didapat, itu apa, itu harus jelas. Mugianto juga menambahkan, selain mengkritisi terkait outcome pelatihan kerja yang digelar di Disperinaker ini, pihaknya juga mempertanyakan terkait mentor yang dilibatkan dalam pelatihan. Pasalnya beberapa kegiatan selalu menggunakan mentor yang sama dengan alasan kelengkapan legalitas. Sementara itu masih banyak beberapa kalangan yang dinilai mampu menjadi mentor namun belum memiliki legalitas lengkap. Sementara itu pihak Disperinaker sendiri juga belum memberikan pembinaan khusus agar mereka juga bisa mendapatkan legalitas lengkap. Seperti mentor yang sering digunakan Disperinaker.